Selamat datang di Taman Marga Satwa, Ragunan, Jakarta, Indonesia. Di taman ini, terdapat banyak koleksi binatang, wahana permainan, dan suasana alam yang menyehatkan pernafasan. WKWKWK. Jumpa lagi dengan Azam Tribun. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan klik like lonceng video ini. Bagikan video ini ke teman-teman dan ke seluruh Nusantara. WKWKWK. Tonton video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham. Jangan lupa konsentrasi, perhatikan objeknya agar dapat meresap. Hehehe. Sambil menikmati aneka marga satwa di tempat ini, saya akan sedikit menginformasikan tentang taman ini. Taman Ragunan ini, wisata paling favorit di Jakarta, dan objek wisata semua umur, tua, muda, dan anak-anak. Taman Ragunan ini adalah kebun binatang tertua di Indonesia. Taman Ragunan ini dirikan pada tanggal 19 September tahun 1864. Taman Ragunan ini terletak di Jalan Harsono nomor 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, Indonesia. Taman Ragunan ini merupakan kebun binatang pertama di Indonesia dan sangat ramai di musim liburan. Di taman ini terdapat beberapa hewan asli Indonesia dari seluruh pelosok Nusantara, benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Antara lain, kakatua, orangutan, gorila, anoa, gajah, harimau benggala, harimau putih, singa, kuda nil, jerapah, unta komodo, dan masih banyak lagi spesies lainnya. Tempat ini, selain sebagai wahana wisata rekreasi, juga sebagai tempat wisata edukatif favorit keluarga. Demikian sekelumit cerita tentang Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di Azam Tribun. Dukung channel Azam Tribun ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Tonton video lainnya dengan cara ketik di YouTube Azam Tribun 2020. Selamat menikmati video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan.
Thank you.